target kita hari ini adalah menjadi streamer tier S. Oke, langkah pertama masuk ke dalam rumah. Yep. Let's go dalam rumah. Ya, semua streamer itu no lab, guys. Bahkan saking no labnya, toilet dan komputernya satu ruangan. Itu adalah puncak kenolepan. Saking gak mau terlepas dari komputer, bahkan toilet aja hampir dijadiin kursi gaming. Nah, untuk memulai jadi streamer itu kita perlu modal awal, guys. Kita perlu uang. Makanya mungkin aku bakal buka browser dan kita bakal coba untuk mencari pekerjaan di sini, guys. Jobseek. Jobseek. Pekerjaan yang hanya dibuat untuk kamu. Wah, terima kasih Jobseek. Kok aku kayak brand ambassador dari Jobseek? Oke, di sini ada banyak pekerjaan-pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaan kebanyakan perlu pengalaman ya. Jadi mungkin aku bisa jadi kayak tukang es krim aja karena tidak memerlukan pengalaman kerja sama sekali. Game ini hoax. Nyendok es krim juga harus ada tekniknya, tahu enggak sembarangan. Ya, ini adalah beacon krim yang membela es krim. Oh my god, untuk bekerja kita harus keluar dari rumah kita. Tidak, udara. Ada rumput, aku harus menyentuhnya kah? Oke, kerja. What the heck? Aku nggak dibilang kalau misalnya ada es krim berbentuk orang di sini. Kerjaan kita nggak megang-megang orang es krim ini. Oke, kita bakal bekerja tapi bakal memakan 35 energi. Tapi dapat $100. Oke, itu worth it. Aku bakal work. Yap, dan kita dapat $100. You know what, kenapa tidak? Aku bakal kerja dua kali, guys. Yeah. Aduh, tapi capek, coy. Oke, kalau udah capek, ini saatnya melakukan pekerjaan kedua kita. Ya, sebenarnya aku juga anak magang. Kerjaan tidur, guys. Let's go. Tidur. Tidur. Aku suka tidur. Jujur aja, tidur aja bisa di-streamingin ya zaman sekarang. I mean, streamer life. Oke, energi kita udah penuh. Berarti itu artinya ini saatnya kita streaming. Nah, makanya di sini kita bakal coba buka Play Stream, guys. Di mana kita bakal buka website ya. Di mana kita bakal streaming di situ, guys. Nah, channel name-nya bakal kita kasih nama Beacon Cream. Kita langsung sign up aja, guys. Kita mendaftar. Dan kita punya stream key di sini ya. 5864. Kalian gak boleh lihat. Ntar kalian ngehack. Tidak. Dan kalau pengen dibayar dari streaming yang disebut sebagai Play Stream Partner, kita perlu 500 followers dan kita minimal streaming sekali dan kita harus punya rata-rata 3 penonton di 3 stream terakhir kita, guys. Dan tentunya kita belum bisa daftar ya, guys ya. Kita belum bisa menghasilkan uang dari itu ya karena kita belum pernah streaming. Makanya di sini kita langsung download aja, guys, namanya Airstream. Itu adalah aplikasi supaya kita bisa streamingin komputer kita ke website yang tadi, guys, ke Play Stream. Kita langsung download aja. Oh my god, internetnya lambat banget, woy, buruan. Jangan sampai lu nge-stuck di 99% ya. Ku banting di komputer. Literally. Oke, dan udah selesai, guys, ke download Airstream-nya. Udah downloaded, oke, guys. Berarti sekarang kita udah bisa mulai kayak streaming kan di Play Stream. Oh, bentar. Ada aplikasinya di desktop kita, coy. Kita langsung buka aja Airstream. Nice. Dan bisa kita geser. Oh my god. Berarti kita bisa kayak masukin stream key kita di Airstream kah? 5816 ya. Benar gak sih tadi stream key-nya apa sih? Tadi stream key-nya apa? Salah, 5864 kocak. Oke nih, udah mantep nih, 5864. Pertanyaannya kualitas pengen seberapa, guys? 240 bisa gak? Oh gak bisa, coy, upload speed kita terlalu ngepas. Kita cuma bisa streaming di 144p. Ini streaming kualitas Majapahit kah? Anjir, pixel, coy, 144p. Siapa yang mau nonton, kocak? You know what, gimana kalau misalnya Tower of Hack aja, guys? Kita bakal streaming Tower of Hack. Dan kita mungkin bisa start streaming dari itu. Tower of Hack not installed. Oh iya, kita harus beli gamenya dulu, kocak. Itu alasan kita kerja. Oke. Kita bakal buka play game. Dan di play game ini kita bakal coba beli Tower of Hack ya, guys ya. Dimana dia? Download dulu play gamenya mungkin. Ini kayaknya kita download aplikasi di mana kita bisa download lebih banyak game lagi di dalamnya. Tapi tolong internet, sekali lagi internet, cepetan dikit. Wait, what? Kita membayar bills otomatis. Tidak! Tidak! Duit kita terpotong secara otomatis. No! Kehidupan streamer itu berat, guys. What is this? Oke, aplikasinya udah muncul di desktop kita, guys. Kita langsung buka aja aplikasinya. Mana niche? Mana niche? Nah, ini dia. Play game. Di sini yang paling viral itu game Tower of Hack, guys, dengan harga $99. Ya udah kita beli aja ya, kawan ya. Dan cocok juga dengan PC kita, compatible, coy. Kita langsung purchase and install aja. Nggak punya duit. What? Perasaan aku punya duit yang banyak deh tadi. Nih duitnya ada. Abis aku kerja masih punya $275.
Oh, mungkin kita harus masukin ke bank dulu kali ya. Iya, pembayarannya digital. Astaga, teknologi-teknologi ini itu membuatku pusing. Aku berasa kayak bapak-bapak daftar Facebook anjir. Oke, oke, gimana nih caranya? Kita punya balance 0, kita masukin kah? Kayak kita masukin deposit. Kita masukin kayak $150 kali ya. Kita masukin $150 guys. Nah, dan setauku guys, kalau misalnya kita masukin ke bank, kita nabung di bank, ntar kita bisa dapat bunga juga, di mana ntar duitnya berkembang sendiri cuy. Ya udahlah, tunggu apa lagi? Kita bakal langsung install aja guys. Kita bakal beli dan install Tower of Hack. Dan mungkin setelah itu kita bisa langsung ke Airstream untuk kita start stream kita ya guys ya. Let's go. Oke, berikan aku kayak 10 jam untuk menginstall game ini. Kenapa downloadnya juga real guys? Ini kan cuman game. Ini kan cuman game. Gak usah serealistis inilah downloadnya. Ah, bisa depresi gue. Nah, akhirnya ke download juga guys. Dan berarti kita udah bisa mulai streamnya gak sih? Kita start stream. Yoi, streamer live. Wait. Wait. Ini parodi Tower of Hell kah? Oh my god, banyak yang datang. Hai, hai. Absen bang. Wih, gila. Ada chat absen bang gak tuh? Oke, aku pindahkan dulu kayak webcamku ke kiri supaya kalian bisa lihat. Ya, ya. Oke, chat. Chat menanyakan tentang strategimu. Kita bakal explain ya guys ya. Kita bakal kasih tahu gimana strategi kita. Dan kita nambah viewers dari itu. Oh my god. Kenapa aku harus main Tower Hell yang sebenarnya guys di sini? Stop, Min. Stop. Ah! Dan kenapa ada yang mengiyong di chatku? What the heck? Yo, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe. Ya, ntar aku absennya di akhir streaming ya. Oke, viewer nanya tips. Kita kasih tips ya guys. Yoi. Oh my god, ternyata sambil streaming kita dikasih ujian-ujian gitu guys. Yang menentukan masa depan kita, masa depan streaming kita. Dan energi kita berkurang terus guys kalau misalnya kita streaming. Tidak. You know what, yaudah kita end stream dulu deh. Kita end stream daripada kecapeannya. Kita stop dulu. Dan kita dapat peak viewers kita 6 coy. Yoi, dan kita dapat 43 followers. Let's go. Yuk, jangan lupa follow guys. Kalau di YouTube namanya subscribe guys. Subscribe itu gratis. Ntar kalau udah 100 followers, aku bakal perayaan 100 followers dengan cara memanggil seluruh nama orang tua kali. Anyway, kita tidur yuk. Kita abis nih energinya. Oke, sekarang udah penuh energiku. Cerah. Jadi mending sekarang kita buka shop dan kita langsung beli game passes ya guys ya. Gue sebasa-basi. Pertama aku beli dulu 2 kali viewers. Gila. Ini aku berasa kayak beli viewbot ya. 2 kali energi juga kita beli. 1,5 followers kita beli. Oke, you know what, aku bakal beli 2 kali bobux juga ya. Jadi penghasilan kita 2 kali lipat. Dan abis itu mungkin kita bisa lanjut turu. Dan kalau udah, kita langsung start stream lagi aja ya guys ya. Kita perlu 3 stream supaya kita bisa partner guys. Dan kalau misalnya udah partner kawan, ntar kita bisa dapetin duit dari streaming. Jadi let's go guys. Yo, selamat datang. Ada Frozen, ada Atimi, ada Pixie. Iya, iya, selamat datang. Nice, nice. Iya, gila suportif banget orang-orang di sini ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang semuanya. Lihat guys, kita juga GGWP parkour-parkour di sini, kawan. Apakah kalau bisa kita menyelesaikan parkournya, kita bisa mendapatkan kayak buff juga, guys, di streaming kita? I don't know. Ini kenapa aku kayak main Tower of Hell yang sebenarnya gitu loh, guys. Entahlah. Arenanya tidak bergerak sih, jadi ya... Oh, bahkan gak kenapa-napa kalau aku kenain, coy. Aku injek gak kenapa-napa. Well, ini kayaknya gimmick aja ya, guys, ya, Tower of Hell-nya. Gak bakal selesai juga. Oh, chat menanyakan bagaimana harimu. Bilang, itu sangat baik. Yo, plus 5% viewers. Itu GG, coy. Bentar lagi aku menjadi streamer tier S. Atau streamer tier XXL, anjay. Jadi ukuran baju lo. Oh my god, followers dan viewers kita terus bertambah guys. Kita bakal streaming terus sampai kita bisa mencapai 100 viewers ya guys ya. Apakah bisa guys? Seharusnya sih bisa sih. Oh my god, nembus 100 viewers. Dan energi kita udah mau habis sih. You know what? Gak apa-apa, dikit lagi abis itu kita end stream ya kawan ya. Chat pengen tahu apa gaming moment yang favoritmu. Aku bilang kita bakal sharing ya favorite game moment kita guys. Dan mungkin kita langsung end stream aja guys, karena energi kita udah mau habis ya. Yoi, dan kita peak viewersnya 124 dengan new followers 790. Oke, bentar lagi guys, bentar lagi kita bisa. Oh, udah bisa partner malah ini guys. What? Langsung submit application kali ya guys. Langsung submit application. Nah sekarang kita udah partner ya kawannya, dan kita bisa dapat duit kawan dari streaming cuy. Mantep. Oke, GG cuy, GG cuy. Yang penting sekarang kita tidur dulu cuy. Oke, udah seger nih. Langsung aja bangun dan kita balik lagi ke komputer. Mungkin ini saatnya kita coba lihat-lihat yang lain ya kawannya. Kayak di aplikasi PC Pro ini, mungkin di website PC Pro ini kita bisa kayak beli gaming PC yang lebih bagus guys. Kita CPCs. Wah,
dan PC-PC di sini guys dapat memberikan efek-efek penghasilan yang lebih besar lagi. Sayangnya kita belum punya uang sebanyak itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Minimal internet dulu nggak sih? Kita beli fastnet dulu mungkin ya. Fastnet harganya berapa? Fastnet harganya... Buset, $600, 2000, wah belum punya duit. Kita benar-benar perlu uang ya kawan ya. Gimana caranya? Streaming lagi kah? Oke fine, kita coba streaming lagi dah. Yo, selamat datang, hari ini kita bakal streaming. Kita collab ini bareng dinosaurus nih. Not Sobi, anjir, halo Not Sobi. Kita collab anjir. Oke, chat menanyakan momen paling memalukan kita guys. Kita bakal kasih tahu coy, momen paling memalukan kita. Yoi. Oh my god, sambil aku streaming duitnya sambil nambah coy. Duit bank kita sampai nambah coy. Udah 2500 lebih coy. Wait, what? Dan kita dapat penghargaan internet famous. Yoi, akhirnya aku famous. Let's go. Oh my god, followers kita nembus 4000. Harus perayaan. Ayo kita buka dikit. Oke deh guys, aku bakal coba end stream di sini walaupun energiku belum habis. Dan ini dia, gila, new followers, peak viewers kita, dan kita dapat subscribers baru ya guys ya. Yoi. Sekarang kita langsung cek aja kali ya bank kita, Easy Bank. Kita buka Easy Bank kita guys. Gila, rekening kita isinya berapa nih sekarang? 3000 coy. Kita bisa beli game baru gak sih kalau begitu cuy? Yoi, kita ke store. Yoi, kita bisa langsung beli please gift aja dengan harga 999. Kita bisa beli game baru lagi ya. Kita bisa ngikutin tren. Well, tapi kawan, sampai sini dulu ya kawannya petualangan streamer pemula hari ini. Well, I mean, kita udah menjadi internet famous. Udah terkenal kita, anjay, star syndrome bentar lagi. Jadi ya, perjalanan streamer pemula sudah berakhir di sini saja ya kawan ya. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin, jangan lupa tinggalkan like di video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Bila kayak lanjutin bang gitu. Kalau misalnya antusias kalian banyak, mungkin aku bakal lanjutin lagi main streamer live ini sampai aku GG Gaming guys. So ya guys, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan pertimbangkan untuk subscribe ya kawan ya. Subscribe itu gratis kok. So aku Beacon Cream, thank you watching, see you next time. Goodbye.